Dokun ini sudah berumur 200 tahun. Karena sebelumnya Mesir ini adalah kerajaan dan dirubah menjadi republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya sedang berada di downtown, pusat kota Kairo ya. Sedikit info, downtown ini sudah berumur 200 tahun. Karena sebelumnya Mesir ini adalah kerajaan dan dirubah menjadi republik. Berdiri pada tahun 1880-an. Nah, downtown ini menjadi pusat kota, transportasi, dan yang lain-lain. Di sini ada pusat perbelanjaan juga. Tapi kali ini kita akan jalan-jalan ke toko buku Wahbah. Oke, cek. Masih tersisa bangunan tua yang berusia lebih dari 200 tahun itu mungkin ya. Sore ini suasana sangat ramai bosku. Mari kita lanjut perjalanannya. Tuh macet guys. Semakin sore semakin ramai. Mungkin bersamaan dengan apa, orang pulang kerja, jadi transportasinya sedikit macet. Oke, kita lanjut setelah sholat maghrib. Kali ini saya sedang berada di Asbekia. Apa itu Asbekia? Asbekia adalah bazar buku-buku bekas yang berada di Atabah, sebelah Maidan Tahrir. Asbekia ini adalah pusat bazar buku-buku bekas di Kairo. Beragam kitab yang dijual di sini, dari kitab-kitab agama Islam dan juga buku-buku umum juga dijual di sini. Jadi di sini ada kitab-kitab bekas dan kitab-kitab baru, harganya lumayan terjangkau kalau di sini. Kalau bisa memilah, bisa dapat kitab bagus dengan harga terjangkau. Mari kita cek. Harry Potter guys. Jadi langsung katam kabin. Aku sih Indonesia katam, tapi belum. Matematika, berbahasa Inggris. Kelas jilid sewu.
Fathul Bari. Aja Ahmad Jonten Kubur. Karena saya bentar. Karya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Sanad Tarstan. Syarah Sahih. Imam Bukhari. 13 jilid seharga 1000 pon. Kalau misal dibandingkan sama maktabah lain gimana? Stand. Ini termasuk murah. Sewu. 13 jilid, Kak. Karois. Karois. Yo, masih murah. Karois. Fathul Bari 13 jilid. Fathul Bari 13 jilid sewu. Sewu. Sekarang ya? Kami ini dulu ya. Iya, Mas. Mas. Ini ada tapi warnanya berbeda. Hush. Kami ini, Kak. Ter hit, water hit, hadis. Hilyatul Aulia. Enggak ada. Apa lagi? Iwang ya sih hujan enggak. Tapi Kanzil Umal. Ya, ini ada karya-karya Syekh Sa'rawi. Beliau ulama besar Mesir. Mempunyai karya tafsir Syekh Sa'rawi 20 jilid. Toko kitab yang terakhir kita kunjungi ini adalah Maktabah Wahbah. Maktabah Wahbah adalah toko buku legendaris yang masih eksis hingga saat ini. Dibuka pada tahun 1946 Masehi oleh Haji Hasan Wahbah. Bermula hanya tempat kecil hingga masa kejayaannya pada tahun 1950-an, toko buku ini hingga sekarang masih terus mencetak karya karangan para ulama. Maktabah Wahbah. Maktabah tua. Jika ngeserbuan maktabah-maktabah korporat seperti Terumin Haji. Kalau Anda ingin tulisannya ditutup, saya evakuasi, wah di sini tempat. Ini ada teman dari mahasiswa Indonesia. Dari namanya siapa? Nama saya Hanif Zat. Asal dari mana? Kebetulan asal saya Jombang. Oh, dari Jombang? Iya, tetangganya Chan. Oh. Saya dari Trenggalek. Sama-sama Jawa Timur. Oh iya, salam kenal Ustaz. Masyaallah. Ini Ustaz lagi mau nyari kitab apa? Mau nyari kitab ini As'ariyun Ana. Kebetulan Ustaz di sini langsung dari penulis pencetaknya. Oh. Iya. Dan dikasih harga 35 lepon. Di mana Ustaz tempatnya? Di depan Ustaz, mari okay. Mari kita ke sana. Kalian telah bertemu, mari iki. Wah, 35 lebih murah dari di daerah saya ini. Iya. Dan rencananya ke depan enggak tahu gimana. Oke, oke. Siap angkut, Ustaz. Iya, siap, Ustaz. Siap. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama, Ustaz. Setelah berkunjung ke maktabah, saya akan menuju ke toko roti yang cukup terkenal di Mesir untuk membeli sedikit cemilan.
Nah, sekarang berada di downtown. Suasana malam hari. Enggak terlalu ramai. Menjadi pusat kota dan transportasi. Di Mesir ini juga ada metro. Dan metro di Mesir ini termasuk salah satu metro yang tertua di negara-negara Arab. Nah, ada yang jual buku di pinggiran jalan. Penjual baju-baju bekas. Banyak yang jalan-jalan. Jual buku lagi. Toko roti ini bernama LAT, terletak di tengah-tengah kota, buka dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Di sini menjual berbagai macam makanan. Ada kacang, coklat kerikil. £120 Sendiri. Sendiri. Langsung mas di bakat. Kenapa sih? Sirtis ini. Sirtis ini. Kan katanya kan desi ketiga kan kita. Oh kayak ngene iki. Bener gak? Bukannya kok ngene iki to? Apa? Oh. Untuk. Jadi kita tadi bayar dulu baru bisa mengambil ini ya. Bayar di kasir baru boleh ambil ini. Bebas coklat foto. Ya, 15 pon.
Oh,